Kali ini jom kita buat resepi cucumber sprite salad tanpa sebarang gula. Ha, jadi resepi salad ni memang sesuai lah untuk ramai lagi orang termasuk mereka yang kena kurangkan gula. So pertama sekali korang perlukan timun, timun Jepun bukan timun yang besar tu, timun Jepun. Sebab timun Jepun ni dia lebih keras dan maintain dia punya bentuk lah kalau kata korang potong tu. So kita akan potongkan belah hujung ni dulu. Dan lepas tu kita akan hiriskan dia menggunakan peeler macam ni. Hiriskan dia macam ni, tak nampaklah pula pakai tangan aku tu. Okay, hiriskan dia macam ni, nampak tu. Daripada hujung sampai ke hujung tau. Janganlah daripada tengah nanti dia putus. Memang kena buatkan dia daripada hujung sampai ke hujung, baru dia cantik. Lagi satu, bila kita potong sebelah saja, kita akan nampak sebelah tu dia akan lagi tebal daripada sebelah lagi tu. Jadi apa yang Ellie akan buat, Ellie akan terbalikkan dia dan hiriskan dia yang sebelah yang tebal tu. Right? Baru nanti bila habis tu nampak dia balance dan dia punya size dia lebih kurang sama sahaja. Alright, so untuk resepi ni Ellie menggunakan 2 timun yang besar macam ni. Tapi kalau kata korang nak pakai 1 pun cukup, okay. Asalkan boleh muat-muat elok je dekat dalam bekas tu. Macam ni, nampak tu. So seterusnya Ellie akan hiriskan sedikit cili api untuk bagi pedas sikit. Dan juga sedikit bawang putih. Tapi optional lah, kalau kata korang tak nak letak pun tak apa. Dan lepas tu kita akan terus masukkan dekat dalam bekas yang masukkan timun tadi tu. Dan kemudian masukkan sedikit limau ataupun lemon. So, kalau kata kita tengok kebanyakan resepi kan dia akan pakai Sprite. Sprite pula dah. Aku beli 7 Up lah. Kita beli 7 Up lah pula. Okay, layan sajalah So, kebanyakan resepi dia akan pakai yang jenis biasa macam ni. Tetapi korang boleh juga pakai yang jenis jenis yang sugar free. Selalu kalau kata sugar free ni dia tak ada sebarang gula. So, yang mana yang nak kurangkan gula boleh juga consider menggunakan yang jenis macam ni ha. So untuk resepi ni Ellie akan pakaikan yang jenis sugar free. Dengar saja bunyi tu rasa dahaga lah pula kan. Nasib baik bukan bulan puasa. So tuangkan dia dekat dalam tu sampailah dia penuh. Dan kemudian masukkan sedikit garam. Okay. Tak payah sebarang gula sebab kita memang nak kurangkan gula untuk resepi ni. Dah siap dah. Tapi jangan makan lagi. Kita akan biarkan dia selama 1 jam sekurang-kurangnya. Tapi Ellie akan letakkan dia selama 5 jam lah baru puas hati. Alright, so dah separuh hari dah. Dah 5-6 jam dah. So jom kita tengok apalah rupa kita punya timun ni ha. Sama je macam tadi. Drama sangat muka tu kan. Okay, so jom kita rasa sikit. Not bad, not bad. Ellie sebenarnya macam skeptical sikit lah bila orang cakap pakai spread untuk dengan sayur. Ya betul kau kan? Tapi not bad sebenarnya. Cuma mungkin Ellie jangkakan dia lebih masam. Macam kita buat resepi apa tu, jeruk tembikai gitu tu. Ataupun cucumber spicy salad tu kan. So yang ni dia tak rasa masam sangat. Dia cuma akan rasa manis-manis sikit. Dan juga sedikit pedas daripada cili tu. Sampai ke hujung tekak aku rasa. Pedas betul cili ni. Tapi overall, kalau kata korang nak makan dia sebagai snack ataupun macam nak makan dengan salad ke kan, memang sedap. Memang macam rasa refreshing-refreshing gitu. Refreshing-refreshing lepas tu kena pula yang pedas tu. Terus terjaga daripada Lena. Yang gas dia apa semua tu rasanya dah hilang lah kot. Jadi sarankan, kalau korang buat je resepi ni, habiskan dalam masa 3 hari macam tu lah. Sebab dia sayur, dia fresh, dia tak ada pengawet pula tu. Cuka pun tak ada. Jadi takut nanti dia cepat rosak lah. Takut nanti dia basi. Alright, so itu sajalah resepi kita kali ni, iaitu cucumber salad menggunakan 7 Up. Aku tak tahulah nak letak nama apa lah benda alah ni. So, jangan lupa untuk tag basically bila korang buat. Dan jangan lupa juga untuk save, likekan video ni dan juga share resepi ni. Alright, so selamat mencuba. Bye-bye. Tapi itulah bila makan banyak-banyak tu, lama-lama macam tak ada berhenti lah pula sebab dia rangup kan. Kau lambat datang. Terlambat tak boleh lah rasa. Tak boleh. Sprite free ataupun 7 Up free. Waktu beli tu tak perasan. Siapa lagi yang selalu macam ni? Nak beli Sprite masa tu beli 7 Up. Tapi rasa dia bagi Ellie berkurang sama je kan? Jadi kalau katalah kita nak bandingkan antara pukul 9 pagi kot
Kalau katalah kita tengok dekat dia punya ingredient list. Tapi ini, ini nak tunjuk pun yang ni bahasa Arab lah pula. Tapi dekat dalam ni, korang boleh tahulah dekat sini dia punya content gula dia adalah lebih. Tadi bas ni kucing aku pula. Alah hari ni, semua bangun awal agak ni. Cek. Cek. Iya. Tengah buat kerja ni. So, kalau katalah nak bandingkan antara Pepsi